Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rusala bil huda wa dinil haq liyudrallahu ala dini kulli halal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika lah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila amma ba'du. Sahabat Tohiders, berjumpa lagi dengan channel kesayangan kita. Channel yang insya Allah akan terus bersama-sama dengan Anda menyerukan kebenaran Islam sebagai agama yang hak, agama yang tinggi, agama yang paling mulia di sisi Allah. Dan channel ini akan terus bersama-sama dengan Anda membongkar tipu daya busuk kaum kafir dan mementingi umat dari upaya-upaya penipuan yang terus dilakukan oleh Bani Kunarion di luar sana yang hingga hari ini masih sangat gencar dilakukan oleh mereka dan bahkan dengan sangat terang-terangan berani begitu ya berkamuflase menggunakan budaya-budaya Islam agar apa Ikhwan eh, pilar agar misi-misi dari para misionaris ini dapat diterima oleh saudara-saudara kita yang kebetulan imannya iman Islamnya masih lemah begitu Pila Baik, pada kesempatan kali ini kita akan me reaction, ya sebuah video atau sebuah artikel begitu ya yang baru saja uh, terbit tanggal 27 Agustus begitu dari apa namanya ini kita bahas nanti yang dari detik.com begitu ya MKC terkena gula gitu dan pihak pengacara meminta agar di si kosman Ya. si Kosman di, bisa dibawa ke rumah sakit nah, baik tidak perlu berlama-lama lagi Ivan pilih sekalian langsung saja kita masuk uh, kepada audio zoom ya, maaf omong. ah prosedur dari seperti tadi yang menjadi opini sesuai dengan judul dalam berita di medsos detik.com detik news ya bukan detik.com detik news Tentu, saya akan memulai tidak dari masalah ini. Itu supaya ada keseimbangan dalam implementasi hukum acara, yaitu hukum acara pidana, bahwa proses perkara pidana, baik itu sebagai korban maupun pelaku, itu sudah tersangkut, bisa menghilangkan mentalitas jadi labil. Ini hubungannya juga tadi erat dengan buku guru besar kita R7. Kami bahas sudah kurang lebih dua jam berlalu tidak terasa. Diskusinya cukup menarik. Nah, kenapa demikian padahal dia sendiri adalah sebagai saksi korban? Kok jadi labil mentalnya? Ya, karena sudah tersangkut perkara. Apalagi seseorang yang sendiri tersangkut perkara, otomatis mentalnya labil. Jika seseorang itu sudah mentalnya labil, berarti antara daya pikir dengan daya akal sudah mulai ada goncangan. Kalau ini tidak sinkron, antara daya pikir dengan daya akal maka akan terjadilah salah satu di antaranya atau dua-duanya menghadapi tidak sehat. Itu dulu awal pangkalnya. Karena yang membuat kuhab itu tahun 79 tahun 80 81 alhamdulillah saya ikut aktif dalamnya. Saya sudah jadi advokat sejak tahun 78. Nah, oleh karena itu dibuat kuhap sedemikian rupa itu untuk melindungi hak asasi manusia 80%. Sehingga perubahan hukum acara yang lama kepada hukum acara yang baru tegas disebutkan setiap tersangkut perkara mulai daripada penyelidikan, penyidikan, maka itu sudah merupakan tindakan hukum. Kalau dia sudah merupakan tindakan hukum, maka petugas atau mengimplementasikan daripada eh, pelaksanaan pekerjaan tugas-tugas untuk menyelesaikan suatu masalah hukumnya akan memberi, diberikan kewenangan Mem, untuk melaksanakannya kewenangan mana diberikan melakukan pemanggilan jadi Handi sendiri pun dipanggil sebagai saksi, otomatis sudah akal sehatnya sudah tidak lagi ada. Kenapa? Sudah labil. Aduh, aku dipanggil-panggil. Aku harus membuang waktu dan memenuhi panggilan. Apalagi seorang tersangka dipanggil kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Otomatislah yang saya katakan tadi, yang tidak dapat dipungkiri oleh manusia. Daya pikir dengan daya akal sudah terjadi, tidak sehat, maka timbul penyakit. Nah, mengenai seorang tersangka yang dilakukan tindakan-tindakan dengan merampas hak asasi ataupun merampas kemerdekaan seorang tersangka ataupun yang jelasnya langsung menekuti pada persoalan kasusnya MKC akan timbul penyakit itu sakit tidaknya sakit pun kita sudah tahu karena orang yang dirampas kemerdekaannya ya sakit tadi Arsepen sudah mengatakan dalam bukunya walaupun belum saya baca tapi sudah tahu isinya bahwa kalau sudah akalnya, akilnya, nahliknya, jiwanya, kolbunya tidak sehat, pikirannya pun tidak tenang lagi. Pikiran yang tidak tenang itu bagaimana? Otomatis, automatically fisik, fisiknya sakit, psikologis, fisikisnya aja sudah dapat gangguan, apalagi fisiknya yang biasa merdeka, bebas, makan, minum, segala macam otomatis sakit. Nah, kalau untuk menangkukan penahanan ataupun dibantarkan untuk pengobatan, itu juga ada aturan-aturannya. Tentu tidak merepotkan aparatur penegak hukum itu sendiri. Di dalam tahanan pun ada, rumah sakit pun ada. Seperti Polri, dia ya mereka punya rumah sakit Polri. Sama ada mereka status tahanan. Kenapa? Bawa aja ke sana. Kenapa? Mau berobat. Seperti Yahya Waloni saat dilakukan penyidikan ataupun dalam pemeriksaan tiba-tiba jantungnya anfal ia ya dilarikan ke sana berobat itu lumrah kemanusiaan kendati pun kemerdekaannya sudah dirampas tapi dia juga punya hak untuk berobat tapi untuk penangguhan penahanan hal-hal yang karena alasan sakit itu 99% tidak akan pernah diberikan oleh aparatur penegak hukum itu sendiri karena sudah menyalahi hukum acara. Kembali saya katakan tadi bahwa kuap melindungi hak asasi manusia. Presumption in, presumption in nonsense harus tetap dilakukan. Tapi kewenangan, kompetensi penegak hukum itu sendiri diberikan sepenuhnya. Perlu tidaknya dilakukan penahanan. Tapi kalau sudah ditahan, niscaya bisa sudah sulit akan diberikan penangguhan kecuali ada pengecualian hal-hal lain. Nah inilah yang terjadi. Saya baca berita judulnya pun saya sudah memahami bahwa eh, penasihat hukumnya meminta berobat ke ditangguhkan ke apa ke itu haknya. Tapi implementasinya saya kira itu tidak mungkin keadaan apalagi ini mengandung eh, perkara opini yang sangat layak memantaunya. Justru penyidik dalam hal ini sangat berhati-hati. Mungkin dilepaskan pun dari tangkapan penahanannya, dia akan lebih tersiksa di, di luar sana lebih aman, lebih memperoleh ketenangan di sendiri walaupun dia tidak sadar ditahan. Karena keselamatan jiwanya belum tentu dapat terjamin bila manapun dia ditangguhkan. Karena ini perkara-perkara opini yang sangat-sangat menyakitkan. Sangat-sangat merusak. Bisa juga nanti menjadi presiden, bahkan bukan hanya presiden dikatanya, mungkin terjadi huru hara. Karena Akidah yang berbicara mungkin, kalau hanya kasus pembunuhan, pencopetan, perampokan, hanya menyangkut antar individu, <tuh> mungkin itu dapat dikategorikan mana yang paling terbaik untuk kelancaran melakukan proses hukum itu sendiri. Tapi, kalau seperti MKJ ini, insya Allah, jika itu pun terjadi, mungkin. Punya aparat pedagang hukum itu sendiri pun nanti akan orang mengadilinya. Inilah namanya dalam teori hukum dikenal dengan um, teori hukum menurut uh, si Sapikni mengatakan dalam hal keseimbangan hukum harus betul-betul diperhatikan. Dipertegas lagi dalam teori semantik. Semantik teori maksud saya dalam hal pelaksanaan keadilan. Jadi harus bersikap adil, harus mengandung unsur kebenaran di dalam pelaksanaan sehari-hari penegakan hukum itu. Itu mungkin dapat sebagai kata pengantar kita dalam diskusi tidak semata-mata terjadi menolak. Silakan Bapak Moderator Profesor Handi Celebes untuk kita dalam. Terima kasih. Makasih Opung sebelum teman-teman memberi advice atau memberi pendapat sudah didahului dulu semacam pengantar ilmu hukum pidana prosedur seperti apa sih kalau terdakwa sakit dalam tahanan apakah memang perlu untuk berobat di luar? area tempat ditahan atau alias kalau Kasman Sonet beliau kan ditahan di Mabes Polri. Untuk lebih jelasnya kita bacakan dulu artikelnya seperti apa. Silakan Pak Imran dibacakan dulu. Monggo Pak Imran dibacakan aja Pak Imran. Hello, brother. Reading, please. Halo, 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 halo. Ya, baca dulu. Ya, 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 ya. Ini ya, pengacara minta eh, Muhammad oh. KC dibawa rumah sakit. Ini respon Polri. Uh, Herbert Arian Ari Tonang, kuasa hukum youtuber MKC meminta agar kliennya segera dibawa ke rumah sakit. Herbert mengatakan Muhammad apa? Hmm. Herbert mengatakan MKC menderita penyakit gula tinggi. Kondisi hmm. untuk Pak KC dibawa di rumah sakit atas penyakit gula gula tinggi, ujar Herbert saat dihubungi Jumat 27 uh, Agustus 2021. Herbert menjelaskan penyakit ini membuat organ tubuh Muhammad kacir rusak. Ia menyebutkan KC harus dibant dibantarkan ke rumah sakit. Gulakan tidak merusak organ jika tidak diantisipasi, it's okay kalau dibawa ke rumah sakit. Yang penting secepatnya dibawa berobat, ucapnya. Terpisah, Karo Pemnas Depisi Humas Polri Dirjen Rudi Hartono merespon permintaan Herbert. Menurut menurutnya di Rutan baris krim ada petugas kesehatan yang berjaga mengecek kondisi para tahanan. Di sana tahanan ada petugas kesehatan, dia jaga 24 jam, setiap hari tahanan di Rutan baris krim diperiksa kesehatannya, diperiksa satu persatu, lihat kalau ada yang sakit atau ada yang semacamnya pasti ditangani. Kata Rusdi dikatakan diketahui ucapan MKC dalam sejumlah video uh, ini sudah nun bang jadi intinya bahwa uh, pernyataan uh, pengacaranya berbeda dengan pernyataan Polri bahwa kalau Polri mengatakan uh, kalau di dalam rumah sakit itu sudah ada petugas medis untuk menangani para petugas eh, para tahanan sementara uh, dilontarkan bahwa uh, pengacara KC ini dia sakit gula tinggi. Itu aja Bang Andi. Makasih banyak. Oke, kasih Pak Imran. Ada teman-teman ingin, ingin mendatangi Pak R7 bisa. Baik, kalau saya boleh izin Bang Silakan Pak Bonar, monggo. Ya, jadi ada beberapa catatan yang mungkin perlu kita perhatikan dari berita itu ya. Yang pertama, kalau dia minta penangguhan penanganan, ya itu memang hak orang ya, hak orang yang sedang bermasalah dengan hukum. Dan itu tidak memandang agama, tapi siapapun itu bisa mendapatkan mengajukan hak itu. Tapi itu permohonan dan kemudian tidak harus di tidak harus di tidak harus dipenuhi gitu. Nah, kalau tidak dipenuhi, maka kemudian pertanyaannya adalah apakah dia mengalami penistaan atau mengalami eh, mengalami sesuatu masalah enggak di, di tahanan. Berita tadi menyebut bahwa memang ada pelayanan kesehatan di tahanan sehingga kemudian kalau misalnya nanti pengajuan penangguhan penahanannya itu tidak disetujui dengan alasan penyakit gula itu, maka itu bukan salah Islam, walaupun kemudian petugas itu adalah mungkin ya, petugas yang tidak menyetujui adalah Islam ya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan agama hanya gara-gara Pak Kece itu tidak menerima persetujuan atas penangguhan penanganannya. Terus kemudian yang ketiga, kalau misalnya Pak Kece mendapat penangguhan penanganan dan kemudian ada orang lain yang mendapatkan penangguhan penanganan, maka kemudian jangan sampai teman-teman uh, Kristen itu menjadikan masalah ini menjadi masalah besar ya. Kita takutnya adalah Pak Kece mendapatkan penangguhan penanganan sementara Pak Yahya Waloni tidak, lalu kemudian ada perbedaan penanganan hukum sehingga kemudian ini digiring lagi. Digoreng lagi gitu, atau Pak Yaya Walon yang mendapat penangguhan penanganan lalu Pak Kece tidak. Nah, ini kan udah bukan lagi urusan agama, tapi betul-betul murni perkiraan perhitungan profesional para petugas yang berwajib itu. Terakhir, kalau memang benar apa yang disampaikan oleh Pak Kece bahwa Islam itu salah, lalu kemudian semestinya Pak Kece itu tidak boleh takut, tidak boleh menghindar dari seluruh uh, tindakan hukum yang akan ditang yang akan di dialaminya gitu ya. Karena apa? Karena bagi teman-teman Kristen kan itu uh, mati bagi Yesus itu malah lebih baik bagi dirinya gitu. Sehingga kemudian kalau memang apa yang disampaikan Pak Kece itu memang benar tentang Islam, maka kemudian Pak Kece jangan menghindar, berani karena benar, ya maju terus dan kemudian jangan cengeng gitu. Kalaupun kemudian nanti ada pihak lain yang cengeng, saya kira bisa juga digoreng ya bahwa pak, pak kece itu tidak cengeng, lalu kemudian pihak lain kecengeng. gitu. Tapi maksudnya adalah bahwa kita harus proporsional melihat melihat kasus ini supaya jangan sampai jangan sampai kebencian kita pada dirinya Pak Kece ini membuat kita itu menjadi tidak adil. Tetap harus adil gitu. Saya kira demikian Bang Andi. Makasih. Makasih Pak Bonar. Ada yang lain? Opung mau menambahkan Opung? <tuh> Boleh saya Bang Andi sedikit aja. Iya monggo. Kalau yang seperti Opung bilang tadi, pada saat orang sudah ter, sudah menjadi tersangka atau yang sudah dianggap ya bersalah maka timbul namanya psikomatik psikomatik itu adalah penyakit yang timbul karena tekanan jiwa yang tidak stabil jadi pikiran dan hati sudah tidak stabil maka timbul penyakit jadi penyakit itu ya apa yang ada yang sebelumnya ada itu bertambah parah Ya, karena mentalnya sudah down, jadi ya kalau di istilah kedokteran itu disebut dengan psikomatik. Saya mengatakan seperti itu benar, ada benarnya, karena saya pernah mengalami hal seperti itu. Jadi sebenarnya kita tidak sakit, tapi kita merasakan sakit. Nah itu. Jadi kalau menurut saya, kenapa dia harus takut gitu? Kalau memang apa yang dia katakan itu benar. Tadi seperti Bang Bonar bilang. Jadi pertanggung, jawab dia, pertanggung jawaban dia seharusnya dia tenang. Nah di sini kan secara psikis kita bisa lihat bahwa dia takut mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat karena dia tidak punya sesuatu yang untuk membentengi apa yang uh, dia lontarkan sebelum ini di apa di channel-channel YouTube ya uh, monolognya dia kan. Dia sudah merasa bahwa ini akan menjadi polemik dalam persidangan nanti karena dia tidak bisa memberikan apapun ya, untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia pernah ucapkan jadi itu yang membuat dia psikomatik tadi psikomatik yang parah kalau menurut saya dan ini akan berakibat fatal nanti untuk kesehatan dia ya walau alam nanti bagaimana dia meng, apa me, apa mengnetralisir atau mengendalikan eh, ketakutan dia agar tidak menjadi menjadi bumerang bagi tubuhnya, ya memang mungkin sudah punya bakat diabetes ya, ya mungkin itu kalau dia bisa dia akan bisa stabil walaupun dengan kondisi yang tidak seperti semula karena tekanan mental itu akan sangat berkarut terhadap fisik. Nah, cuman kalau untuk penanggungan tahanan yaitu seperti opung bilang itu mustahil gitu kan. Karena memang e, prosedurnya belum dijalankan, kan kita lihat dulu tim medis. Kan ada semestinya, kalau tim medis itu yang berhak menentukan bahwa dia ini memang patut ke rumah sakit atau tidak, ya tim dokter lah. Ya, memang bidangnya beliau untuk menentukan bahwa tahanan ini perlu perawatan yang intensif, mungkin di rumah sakit atau di mana. Nah, beda, saya tidak tahu kasus dengan Ustadz Wahya Yahya Waloni, ya karena si eh, beliau mungkin waktu itu anfal jantungnya memang sebelumnya saya lihat di channel YouTube bahwa ya Ustaz Jaya Waluni ini dalam kondisi memang tidak sehat badannya setelah ditangkap tangkap sama polisi semakin drop walaupun dia itu sebenarnya punya eh, apa ya punya sesuatu yang nanti akan dia akan dipertanggungjawabkannya kepada di sidang nanti tapi bagaimanapun ada pasti tekanan tekanan apa ya tekanan batin nih mental Uh, seperti uh, Opung bilang tadi, karena uh, kebebasan dia dirampas, ya kan? Ya, pasti akan ada efeknya walaupun kecil. Nah, kondisi yang tidak sehat tadi memperburuk keadaan dan mungkin saja anfall jantung dan dia memang perlu perawatan yang intensif karena pertolongan utama itu memang diperlukan untuk orang-orang yang punya kelemahan jantung. Cara itu aja, oh, ini Bang Andi. Tambahan Bang Andi nah ya, kita mungkin. kita putar dulu anunya bang kita putar dulu beritanya sebentar ya gimana kira-kira nggak -kira? apa-apa ditambahin aja keterangan lu gak apa-apa Iya, -apa. ya kita putar dulu ya ini dari kom tadi jam apa hmm. hari ini di upload kita dengarkan ya tersangka penodaan agama Muhammad Kece menyebut kliennya sedang mengalami masalah kesehatan. Tim pengacara mengajukan permintaan perawatan medis untuk Muhammad Kece. Ke apa -apa ini enggak apa-apa ini kalau gini? Jangan keberaikan. Bawa kemari pak, bawa kemari pak. Pak. rumah sakit Polri, kini telah membaik. Tim medis menyebut Yahya Waloni tengah dalam pemulihan terkait penyakit. Saya sudah ajukan permohonan untuk kondisi dan kesehatan Muhammad Kece diperiksa di rumah sakit Polri. Menurut rencana, besok pagi saya datangi kembali Baris Krim Polri untuk antar surat permohonan tersebut, kata kuasa hukum tersangka penodaan agama Muhammad Kece, Herbert Aritona, kepada Kompas TV. Oke, oke gimana itu, Pung? Oke, lanjut, Bang. Bang Handi, mohon izin. Monggo, Pak Bonar. Iya, jadi menyambung apa yang disampaikan Bang V tadi, kalau memang ternyata dia punya sakit dan kemudian ada aspek psikosomatik yang berbahaya bagi penyakit awalnya, maka kemudian e, izin kita memberi nasihat kepada Pak Kece. Nasihatnya begini, wahai Pak Kece, bapak itu kan pasti masuk surga, ada orang dalamnya. Gitu. Apa yang mau bapak takutkan tentu kan itu kan membawa ketenangan yang luar biasa kepada Bapak. Karena Bapak pasti masuk surga. Itu yang pertama. Yang, yang kedua, berani itu karena benar. Kalau Bapak memang tidak benar, maka kemudian jantungnya itu deg-degan, pikiran jadi stres, pikiran kemudian jadi kalut, dan kemudian psikosomatik bisa memicu penyakit-penyakit yang sudah ada pada Pak Pak KJ. Oleh karena itu, nasihatnya sekali lagi adalah, wahai Pak KJ, Bapak kan pasti masuk surga, auto masuk surga. Oleh karena itu, jangan takut, karena Bapak punya orang dalam. Yang kedua, beranilah karena benar. Saya yakin Bapak itu merasa benar, dan mudah-mudahan tidak sekedar merasa, tapi memang yakin apa yang Bapak sampaikan itu tentang Islam itu benar. Gitu. Maka kemudian itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Bonar. Ke Opong bisa ditambahkan Opong? Ya, tadi sudah apa yang ku sampaikan itu sudah diper, diperdalam lagi dengan Pak Bonar, Pak Bonar atau Habonaran. Saya kira lebih tepat Pak Habonaran lah, jangan Bonar terus, Habonaran aja lah. Karena di dalam kalimatnya tadi itu sudah memang begitu habonaran dan paling mahal pula itu dibayar kalau di, di tanah Batak karena sudah habonaran itu berbicara apapun yang terjadi yaitu tadi sudah pasti masuk surga nah, itu mungkin paling kalimat akhir daripada segala galanya itu hanya merupakan suatu ilusilah pengacara Apapun pun ngerti sebenarnya seorang dia sudah tahulah. Tapi yang berbicara itu bukanlah sesungguhnya ilmu yang dia, tapi yang dia pegang itu tadi seperti yang saya katakan kajian awal yang moderatornya tadi, Ibu kita yang cantik soalnya bahwa kita dan akal akil nahlik di tengahnya itu tidak ada lagi agama sedang ya ini buktinya sekarang ini dibuktikan Terbuktikan terbukti kan nggak punya iman nggak punya agama di dalam hal kalau dia punya iman merasa dia seperti dikatakan habonaron tadi ya tidak mungkin sakit toh mengenak jangankan berhari-hari Dua jam aja pun kamu handi taruh ke situ langsung ke megap Kenapa? Karena dirampas kemerdekaannya. Itulah kata-kata itu. Kita, kita, saya aja sering masuk tahanan, masuk ke uh, LP. Kemerdekaan aja tidak dirampas hanya untuk konsultasi aja dengan klien. Kayaknya megap-megap gitu, apalagi untuk menjalani seperti itu. Tapi yakinlah kita kepada penegak hukum penyidik khususnya tidak gegabah lah. Kalau soal untuk berobat dibantarkan loh, benar -benar tidak masalah. Tidak merubah status dibantarkan, tidak merubah status. Tetap jadi tersangka. Karena tujuan penahanan kepada seorang tersangka untuk mempercepat proses hukumnya dilimpahkan ke pengadilan ke kejaksaan melalui kejaksaan. Kalau seorang tersangka itu ditahan, dia ada waktunya. Nah, gitu. Tapi kalau dia tidak ditahan, itu bisa berlarut-larut pada akhirnya nanti bisa hangus. Tapi kalau ditahan begini kan punya jak polisi bisa menahan sekian hari. Penuntutan ataupun jaksa penuntut bisa menahan sekian hari, bahkan hakim sekalipun diatur dilakukan masa penahanan atau pemeriksaan di persidangan itu harus putus sekian hari, karena sesuai dengan penahanan dimaksud. Saya kira itu tidak masalahnya saja alasan sakit begitu itu mengada-ada sudah melecehkan penegak hukum itu sendiri, karena di sana sudah tersedia di, di setiap rumah setiap rumah eh, pemasyarakatan LP maksudnya di sana ada pengobatan kecuali jika sakitnya tidak lagi sanggup klinik yang ada di dalam tahanan itu sendiri perlu dirujuk kepada ahlinya kata kalau ke dokter kalau hanya dokter-dokter umum seperti begitu eh, penyakit gula ya itu mah bukan kronis kronis sekalipun penyakit gula sudah lumrah artinya mampu dan masih bisa klinik yang ada di dalam untuk mengobati itu kenapa kalau hanya untuk sekedar hura-hura segala macam enggaklah inilah kembali saya katakan kepada dunia hukum dunia profesi saya Makanya uh, saya tidak terkenal. Saya tidak akan pernah mau pada kepada pendiri yang saya gali ilmu yang saya dapatkan. Kenapa harus saya menafik? Katakan seperti itu tuh hanya mengandung opini, menyakiti hati orang dan sebagainya. Nah, ini kembali pada uh, profesi saya sendiri luar biasa. Kenapa harus melakukan seperti itu? kalaupun itu mengandung kebenaran, ya akan uh, sakit, coba diusahakan di dalam, bawa berobat. Jika emang klinik tidak sanggup lagi, perlu ke dokter spesialis ataupun perawa perawatan ataupun alat di klinik itu tidak ada, baru ada dibantarkan. Itu pun polisi punya rumah sakit sendiri, seperti Yahya Wali itu artinya klinik di baris krim itu tidak ada untuk menanggulangin untuk melakukan pengobatan terhadap Yahya karena ada gangguan jantung tentu dibawa ke rumah sakit polres sana tetap statusnya adalah tersangka untuk pengobatan saya itu nggak perlu diperbincangkan hanya saja kenapa menjadi opini hal-hal yang seperti demikian itu sedangkan ini perkaranya sangat seksi dalam bahasa pokat kaleng-kaleng. Kalau saya katakan pokat kaleng-kaleng kalau sudah ada berbicara perkara seksi. Ini buktinya salah satu yang sangat komentar-komentar eh, yang tidak apa namanya lakukanlah kalau menurut saya karena perbuatan sia-sia. Demikian komentar saya. Terima eh. hmm. kasih. Terima kasih Opong atas penjelasannya. Kalau boleh, nambahkan dikit, bukan bermaksud untuk menggurui advokat senior. Saya memberikan statement yang sering saya alami juga, bahwa penjelasan hukum mengenai pembantaran itu sebenarnya hak-hak tersangka yang mendapatkan untuk itu, dan wajar juga penasihat hukum meminta itu kepada penyidik. Tapi pembantaran sendiri misalnya dipenuhi berobat kepada rumah sakit yang disetujui oleh penyidik itu tidak mengurangi masa tahanan tersangka. Sekali lagi tidak dihitung. Itu penjelasan ...advokat senior tadi, Pak Rambi Ketua Umum Pradin. Untuk itu, Saudara-saudara ikhwan pilah bahwa kita di sini harus berlaku adil... ...kepada siapapun yang mengalami kasus seksi seperti ini. Karena memang agak seksi. Seksi apa sih? Artinya menjadi sorotan buah bibir masyarakat apalagi tersangkut kasus pasal 156A di kombinasi dengan undang-undang ITE. Untuk itu kami di sini tidak memihak kepada siapapun. Memang sepertinya memang ya itu tadi ada prosedur yang harus ditempuh. Tentu pertimbangan dokter yang ada di dalam apa boleh apa enggak untuk dibantarkan di luar tahanan, tapi kalau menurut saya, melihat dari aktivitas KC alias sopoke Jeneng, kasman sunet terakhir, beliau waktu mengupload video itu dalam keadaan sehat walafiat, semangat juang, bahkan beliau dengan sangat tegas memberikan statement pendapat, bagaimana menghina, bagaimana menambah. Assalamualaikum ditambahkan nama Yesus di tengahnya. Dengan langtang bahkan meminta donasi direspon kepada audiens yang masuk di situ. Mereka berkongko-kongko. Belum cukup seminggu setelah tersangka ditahan. Kemudian penyakit gulanya tinggi kambuh. Ini ada apa? Makanya perlu diperiksa dokter secara teliti. Sekali lagi kami di sini memandang adil kepada siapapun termasuk Ustadz kami juga ya, ya walau ini untuk itu. Makanya saudara-saudara Oten di sini jangan baperan. Kalau misalnya nggak ngerti tentang prosedur hukum, lebih baik diam daripada memberi pendapat yang seperti di ruang Ibu Uti. Bahwa kekecewaan membuat petisi bahkan kasus seperti ini akan mau dibawa ke mahkamah internasional bahkan ke PBB ini nggak nyambung Jack jadi sekali lagi teman-teman di luar sana yang ngerti hukum lebih baik diem daripada memberikan statement yang nggak nyambung gitu loh ya apalagi katanya Al Qur'an mau dibongkar di PBB mau dibongkar ke mahkamah internasional kagak nyambung Jack Gak yang bisa dibawa, ya, yang bisa dibawa ke mahkamah internasional itu pelanggaran HAM siapa yang melanggar HAM itu seperti pemerintah yang Solim kepada rakyatnya atau alat penegak hukum yang Solim melanggar HAM itu baru bisa tapi kalau dalam hal kuhab tindak pidana kita merdeka menjalankan hukum kita di Republik tidak ada satu negara pun bisa mengintervensi hukum yang ada di negara Republik Indonesia. Untuk itu, teman-teman di luar sana, mari adil. Boleh Anda memberi statement, mereaksi video, apapun caranya. Tapi belajar dulu. Isi kepala Anda dulu. Terus kemudian memberikan statement. Apalagi di publik. Terus kemudian di-upload di Youtube. Statement yang kayak gitu itu gaya-gaya orang yang gak berilmu. Tapi sok berilmu. Akhirnya apa? Mencederai. Melukai. Yang berbicara. Artinya meludah ke atas. Jatuh sendiri ke muka. Sekali lagi teman-teman di luar sana. Kalau nggak ngerti prosedur hukum. Lebih baik diem atau bertanya. Seperti yang kami lakukan di JCC ini. Kami sebenarnya tidak berhak untuk menjawab, tidak berhak untuk memberi statement. Tapi karena di sini ada ahlinya. Ketua Umum PRADIN Indonesia Persatuan Advokat Indonesia ada di sini. Ya di sini kita sharing gitu loh. Nah, saudara-saudara Kristen atau siapapun di luar sana ingin tahu apa dan bagaimana keterangan agar terdakwa ya bisa dibantarkan. Ya nanti tadi dijelaskan oleh Opung bahwa ya semua punya hak untuk itu. Tapi tadi sudah uh, apa uh, pers atau kompresi pers dari Mabes Polri bahwa tidak akan dipenuhi karena penyakit gula masih bisa ditangani di ruang lingkup tahanan. Sekali lagi teman-teman di luar sana. Eh, janganlah terlalu fanatik sama seseorang itu. Seseorang, sese, seseorang itu nggak bisa terlalu dikultuskan. Nanti terlalu dikultuskan benar dan salahnya selalu benar. Untuk itu mari buka cakrawala berpikir kita sebagai manusia itu pakai akal sehat. Bagaimana cara memandangnya itu? Ya itu ya belajar maupun kita nggak pernah sekolah sampai S1 sarjana hukum tapi di berita-berita sana banyak buku yang dijual pengantar hukum boleh anda baca buka pasal-pasal oh seperti ini tuh kalau sudah membaca nggak bisa menafsirkan yang mending diam saja apalagi blunder kok malah di bako, pengadilan di internasional segala jadi dengan demikian yang namanya dibantarkan sekali lagi kalaupun ini dipenuhi kita juga sebagai muslim jangan sampai bahwa ini ada sesuatu di dalamnya nggak apa-apa biarkan saja karena kalau sudah dibantarkan misalnya disetuju dirawat di rumah sakit itu tidak mengurangi masa penahanan ya jadi ini hanya memperlambat saja ya jadi tidak mengurangi nilai apapun itu anda masih ingat dulu Kasus Setiano Novanto, Mantan ketua DPR Yang dibantarkan oleh KPK Tidak mengurangi apapun Hanya memperlambat saja Akhirnya kebut-kebutan Dalam sidang Tapi Anda tahu sendiri ponisnya seperti apa Yaitu Beliau sekarang Masih di Dalam tahanan Setelah Ponis setelah Ingkra Sekali lagi saya Anies Lebes bersama teman-teman di sini. Mari kita bijak. Kita semua warga negara itu sama kedudukannya di mata hukum. Tidak memandang personalnya siapa. Tidak memandang golongannya apa. Tidak memandang agamanya apa. Semua sama kedudukannya di depan hukum. Dan kalau nggak ngerti prosedur hukum, lebih baik diem daripada memberi statement yang tidak sama sekali menyentuh prosedur itu. Sekali lagi diulang saya review kembali saya simpulkan penjelasan Ketum Pradin Indonesia bahwa setiap terdakwa melalui PH, penasihat hukum punya hak untuk meminta. Jangankan dibantarkan, bisa meminta untuk penangguhan penahanan. Itu memang hak dan PH punya hak untuk meminta kepada penyidik bahwa selama dalam tahanan bisa minta tahanan lu, tahanan rumah, tahanan kota. Tapi persidangan tetap berlangsung. Dan kalau sudah ingkra ya kembali ditahan. Tapi kalau dalam penahanan misalnya dalam penyidikan di Mabes Polri khusus KC kurang lebih dua bulan terus pindah nanti ke kejaksaan setelah P21 kurang lebih empat bulan setelah ponis di pengadilan itu dikurangi itu tidak dihitung waktu dibantarkan ke rumah sakit kalau ini dipenuhi tapi demi rasa keadilan masyarakat karena ini kasus seksi penghina kepada agama Islam kami mohon juga kepada penyidik Polri tetap konsisten Tolong rasa keadilan masyarakat tetap diperhatikan baik kepada kasus Ustadz kami Yahya Waloni diberi hak yang sama sepanjang menegakkan hukum tidak melanggar hukum. Sekian dari saya, saya kembalikan ke forum. Ada yang mau menambahkan silakan. Terima kasih. Ya tambahan Bang Andi sedikit lagi. Ya, jadi yang pertama, acara ini bukan dalam rangka menekan siapapun. Jadi, acara ini hanya semacam ajakan moral, lah, ya, ajakan moral, moral suasion kepada kita semua, sekaligus juga untuk mencerdaskan kita semua. Dan bukan sekali lagi, bukan untuk menekan para pihak yang terkait. Supaya dendam kami, tanda kutip, gitu itu seolah-olah terbalaskan. Kami tidak ada, apa namanya, tidak ada dendam gitu. Karena apa? Karena diajarkan bahwa janganlah kebencianmu, ya, membuat kamu itu menjadi tidak adil. Gitu, jangan gitu. Oleh karena itu, karena ini ingin sebuah keadilan, maka mari kita hormati uh, proses hukumnya. Dan kemudian saya baca di berita Detik News juga telah disebutkan bahwa uh, Bapak uh, Polri menegaskan bahwa tidak akan menerapkan restoratif justice di kasus kece ini. Itu berita dari karopenmas Penmas TVC Humas Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono tanggal 26 bulan 8 2021. Artinya apa? Artinya restoratif justice memang jangan dipakai sebagai cara untuk membuat orang-orang ini menjadi tidak punya efek jerah gitu. Kita berharap bahwa sistem itu memang baik, yang jahat itu semakin berkurang, yang baik itu semakin banyak, supaya masyarakat itu secara keseluruhan naik ke atas gitu loh. Oleh karena itu, acara ini bukan dalam rangka menekan siapapun, tapi dalam rangka moral sues dan bujukan moral kepada kita semua sekaligus untuk mencerdaskan diri kita tentang kasus ini. Hal yang sama juga kita harapkan berlaku kepada Ustadz kami, Yahya Walomi, sehingga proses hukumnya tidak perlu digoreng-goreng hanya untuk memperpanas suasana, jangan. Jadi kita percayakan kepada Sistem peradilan, lalu kemudian nanti hasilnya akan kita hormati sepanjang terlaksana dengan baik. Maka, 7 kali tujuh 49 setuju tidak setuju keputusan pengadilan harus kita hormati. Tetap, tetap, saya kira tetap Bang Oke, okay, makasih, Pak Bonaran. Yang lain silakan sedikit, Bang. Saya ingin nambahkan juga ya. saya juga merasa aneh membaca berita itu, Bang membaca berita yang ada bahwa eh, pengacara ini mengatakan si Kucluk sakit gula tinggi. Informasi dia dapat itu dari mana? Padahal kita tahu sendiri dalam kepolisian itu, khususnya di tahanan bares krim itu, itu sangat lengkap tim-tim medis yang muncul di situ. Maksudnya yang ada disiapkan mereka ya. Kalau memang ada penyakit, langsung dibawa ke rumah sakit tapi kalau ini saya merasa ini saya ya saya menduga-duga aja ya. Ini bakalan digoreng nanti juga. Maksudnya akan digoreng oleh kubu sebelah bahwa oh gini loh, kemarin Yahya Walon itu masuk masak sakit masa kecil gini. Artinya ada ada ketidakadilan gini 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 gini. Padahal kan kita ketahui sendiri polisi itu kan bukan orang bukan orang-orang yang tidak paham yang begituan. Mereka sudah paham semua. Makanya saya, saya salut dengan kepolisian Republik Indonesia dan sangat memberikan jempol. Kalau bisa ada jempol keempat, saya keberikan jempol keempat. Bahwa mereka ini betul-betul uh, menerapkan hukum secara adil. Ya kan? menurut secara adil. Jangan sampai ini dijadikan gorengan lagi oleh mereka dengan tidak diberikannya uh, apa permohonannya itu, tidak disetujunya permohonannya itu. Ya, saya harap teman-teman tidak -teman, usah menggoreng-goreng. Kita ikuti aja proses hukumnya, ya kan sampai sejauh mana nantinya. Saya itu aja, Bang Andi. Terima kasih. Ada tambahan sedikit, Bang Andi. Lupa. Pak Benap. Jadi jika misalnya penangguhan penanganan ini disetujui oleh polisi, maka harus kita hormati dan sekaligus juga rasa salut kepada tim pengacara Pak Kece artinya apa punya waktu yang banyak untuk mempersiapkan pembelaan ya nah kita berharap bahwa memang pembelaan yang dibuat oleh tim pengacara itu betul-betul bagus ya konstruktif supaya apa supaya apa yang disampaikan Pak Kece itu memang kebenaran gitu kalau memang memang salah ya katakan salah gitu. sehingga kemudian jangan sampai ada dusta di antara kita yang benar harus benar yang baik harus semakin baik yang salah itu harus dihukum saya kira demikian, Pak. Makasih. Makasih, Pak Banar. Ada yang mau menambahkan lagi? Opung? Ya, itu tadi sih bahwa betul kata Pak Imran, jurnalis muslim, bahwa kalau misalnya tidak dipenuhi permintaan Pernah sehat hukum atau PH KC untuk tidak dibantarkan. Enggak usah disambung-sambung lagi kok Ustadz Jaya Waloni boleh gitu. Nah, ini kan tergantung penilaian dokter yang ada di dalam. Jadi kita di luar tuh nggak tahu bagaimana hasil pemeriksaan dokter. Dokter itu independen banget. Tidak boleh yang ada yang mengintervensi. Alangkah naibnya kalau dokter bisa mempermainkan ini, kalau terjadi sesuatu sama tersangka bagaimana? Pertanggung jawab moralnya, pertanggung jawab hukumnya. Untuk itu kami yang di luar sistem ini bisa berbicara sepanjang tidak bikin kredit, sepanjang tidak bikin bikin bingung masyarakat di luar sana. Kan tadi sudah dijelaskan secara terperinci. Kalau KC atau Kasman Sunet ini tidak dipenuhi permintaannya untuk berobat ke rumah sakit di luar dari, di dal di luar daripada tahanan Mabes Polri. Ya, jangan baperan, ya karena memang pemeriksaan dokter klinik di dalam itu eh, tidak perlu karena masih di dalam tahanan itu masih sanggup dokternya untuk itu berbeda dengan Ustaz Yahwaloni ya pertimbangan penyidik ya beliau boleh dirawat di rumah sakit karena ini dua hal yang berbeda penyakit jantung dan penyakit gula darah tinggi itu jauh berbeda jadi jangan nih sama-samain dulu untuk itu kami kita semua ini warga negara Indonesia kalau sudah ditangani oleh penegak hukum nggak usah nyenggol-nyenggol itu kalau nggak ngerti tipe prosedurnya membuat anda blunder dalam berpendapat sekali lagi ya saya tuh sebenarnya pengen ketawa tuh kemarin ibu Uti Mena dan kawan-kawan itu berdiskusi dalam suatu ruangan mereka berleha-leha merasakan sakitnya tuh di sini setelah Kasman Sunet ditahan dengan menggebu-gebu membuat petisi mengumpulkan donasi. Ada donasi buat apa? Gitu loh. Terus kemudian emang lu pikir di dalam bayar apa buat duit buat apa gitu loh. Terus kemudian mau dibawa ke Mahkamah Internasional, dibawa ke PBB. Kakak nyambung itu barang tuh, Bro. Jadi sekali lagi Ibu Wati Mena ya kalau mau membuka forum kayak gitu, Ya, minimal lo panggil narasumber, kayak yang ngerti hukum gitu, loh. Ya, untuk itu, teman-teman semuanya, bahwa kita di sini harus berlaku adil dalam memberi statement, baik kepada KC maupun kepada ustadz kami, Yahya Waloni. Tapi kami, JCC, minta kepada penegak hukum, jangan ada yang disembunyikan. Buka ke publik, saya berdoa, saya pribadi berdoa nggak usah lah sampai 120 hari 20 hari ditambah lagi 40 hari dan seterusnya ditambah lagi kalau bisa secepatnya P21 diperiksa oleh kejaksaan ditunjuk JPU lanjut ke pengadilan sidang pertama dibuka dibuka untuk umum karena tentu kami nggak bisa datang ke pengadilan karena ini masih social distancing, artinya jaga jarak. Untuk itu dibuka sebuka-bukanya, live. Kalau perlu kami bisa melaitkan di sana. Saya berusaha nanti ya, ikut pilihan ya. Kalau sekiranya terbuka untuk umum, dalam persidangan ini, saya Hanis Lebes bertahun teman-teman akan ke pengadilan live. Tadi punya hak juga, hak siar untuk itu. JCC punya hak siar untuk itu. Untuk melahirkan. kalaupun misalnya nggak bisa sorot kamera, minimal audio saja. Yang penting ini untuk apa transparansi kepada kita semua bahwa tidak ada yang ditutup-tutupi dalam hal penegakan hukum. Tidak memandang tadi ada yang kemarin-kemarin ada yang baperan bahwa minoritas ter selalu tertindas. Negara Republik Indonesia tidak pernah rasis kepada warganya, baik dia beragama apapun, mau dia suku apapun semua kedudukannya sama di depan hukum. Sekali lagi, mari menahan diri, jangan berstatement, jarimu harimaumu, mulutmu harimaumu. Undang-undang ITE bisa menyerat Anda kalau salah berbicara. Untuk para teman-teman yang sering diskusi juga, jaga sikap kami di JCC sangat ketat. Kenapa? Karena kami masih di dalam ranah hukum republik ini artinya apa dilarang menghina personal kalau personal itu dihina itu bisa dijerat pasal pencemaran nama baik dilarang menghujat sesembahan karena mereka akan kembali menghujat sembahan kita dan di sini juga tidak boleh berbicara politik praktis di arena JCC di ini. Itu saja kalau menurut saya teman-teman ya, mari koreksi diri masing-masing, introspeksi diri, jaga tindakan kita, jaga aksi kita, dan jaga reaksi kita, jangan sampai berlebihan dan kurangi emosional yang menggebu-gebu dalam mengkantar sesuatu. Karena orang atau siapapun itu, kalau sudah dirasuki emosi yang amat tinggi, pasti keilmuannya menurun profesor sepintar apapun, kalau sudah dirasuki emosional yang tinggi, ilmunya kembali ke anak SD dan tidak bisa kontrol diri. Untuk itu, mari dewasa bersikap, jangan sampai kita menjadi kanak-kanak dalam berdialog. Dan teman-teman Kristen yang sering masuk di sini, dialog dengan beretika, baik data, agar mengedukasi kepada netizen. Sekali lagi, saya Andi Selebes. Menghimbau untuk itu, dan jangan lupa juga bahwa kami dari tim Jakarta, Bandung, Riau, Ustadz Sugi, Mas Ian, saya, Mas Oji, sedang rehat di rest area Semarang, kurang lebih tiga jam ke depan, kami akan sampai ke TKP daerah Blora, salah satu desa yang belum ada masjidnya kurang lebih 60 tahun. Semoga saja tujuan kami yang diamanatkan oleh umat betul-betul kita bisa melaksanakan dengan baik dan semua donasi yang masuk ke rekening bendahara kami akan mempergunakan sebaik mungkin dan tertulis dan akan diumumkan dan dipertanggungjawabkan ke publik melalui forum JCC ini. Kenapa? Satu rupiah pun yang kita salah gunakan itu sangat-sangat bisa membuat kita menanggung dosanya yang sangat besar. Karena ini amanah umat. Sekali lagi, doakan kami. Semoga amanah umat bisa terasa dengan baik. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke forum. Kalau nggak ada. Bang Hendi, itu Bang ya, apa silakan. Yamin nih, Yamin angkat tangan nih. Hendra Wah, saya nggak sendiran. lihat. Ini saya lagi senderan ini. Lanjut Mas Yamin. Selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bang Andi, itu emang gula darahnya berapa? Gula Agak, darah tuh ya. Kalau sampai minta penangguhan. Kalau gula darahnya enggak tinggi-tinggi amat, um, saya enggak juga, enggak juga. Kemudian kencing manis kan ya kita lihat dia ya kencing manisnya itu ada komplikasi apa enggak? Kalau enggak ada komplikasi ya biasa-biasa aja kalau menurut saya. Nah kalau Yahya ya, Wah ah, Ustadz Yahya Waloni itu kan penyakit jantung. Kalau jantung beda. Kalau penyakit jantung penyakit jantungnya apa dia? Apa sumbatan apa apa? Nah itu bahaya itu harus perawatan di ICU itu kalau menurut saya. Kita lihat dan juga kalau ditahan tuh kan ada tim medis. Akan nah, kita lihat dulu Nah, pengalaman saya kalau ada tahan-tahanan itu pasti dibarengi dengan tim medis kalau menurut saya gitu, Bang Andi. Kita lihat dulu dari kesehatannya. Tapi kalau lihat dari depan-depannya kayak semangat juga itu MKC itu. Rasa oh. Allah ada apalah gitulah. Itu, itu, kalau pendapat saya yang, anu Bang Andi. Oke Pak Yamin bisa minta, karena Anda kan di kesehatan ya saya tahu ya. jadi tolong apa tolong didengarkan dulu uh, nah. tadi anda sudah menjelaskan penyakit jantung gula dan itu sangat jauh berbeda ya menurut anda jauh jauh sekali apa sih resiko kalau seseorang terpapar uh, gula tinggi begitu -gitu, sebatas, sebatas seperti apa yang terus kemudian bisa dibawa ke rumah sakit silakan Ya kalau kencing manisnya itu kita lihat dulu uh, kencing manisnya itu komplikasi apa enggak? Nah misalnya ada yang orang awam bilang kencing manis dengan yang basah itu ya ada yang luka, nah itu bolehlah itu membusuk. Uh, terus apa? Kalau kencing manisnya itu uh, komplikasi neuropati misalnya dia bisa lemah di apa anggota badan bisa. Eh, enggak, 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 begitu beratnya. Itu eh, lihat komplikasinya lah. Enggak, enggak nyampe, enggak nyampe membahayakan. Enggak, enggak, enggak sampai darurat banget gitu. Beda kalau penyakit jantung. Kalau penyakit jantung, misalnya dia akut meokat impak, ada sumbatan di pembuluh darah. Kalau tambah stres, bahaya itu. Bisa mati mendadak. Kalau menurut saya, ya normal-normal aja lah kencing mas kencing manis itu dan juga kalau sudah ada kencing manis pasti dia mempunyai obat, pasti bisa menurunkannya. Kayaknya ada yang aneh kalau menurut saya itu Bang ini. Halo Bang Indi. Ya, ya, terima kasih Pak Yamin. Well, di sini ya, nggak boleh mengintervensi ada aneh dan enggak Tapi kan tadi udah diterangkan oleh Opung bahwa oh iya itu maaf. itu maaf, maaf, itu, maaf. Uh, itu apa namanya hak hak tersangka oh, ya, ya. untuk itu. Hmm. Memang ada prosedur hukumnya seperti itu. Nah itu oh, tergantung ya, ya. diskresi penyidik diizinkan nggak apa enggak Tentu hmm. uh, untuk mengizinkan dan enggaknya itu kan ada dokter di dalam yang bisa memberi referensi untuk itu. Saya kira oh. mereka semua independen. Mereka profesional. Kita di sini memberi apresiasi kepada semua pihak termasuk penyidik dan dokter yang ada di dalam. Mereka lah yang buat keputusan. Apapun keputusannya, kami sebagai masyarakat yang taat hukum tentu menerima dengan legowo dan tidak perlu dibawa lagi ke mahkamah internasional sama PBB. Kakak nyambung. gitu ya sekali lagi untuk itu lucu ini urusan politik. Oh, ya, ya, ya. Oke. makasih ya Pak Yamin. Yang lain silakan kalau masih mau nambahkan. Ya, ya kita lihat kencing manisnya itu ya kencing manisnya kita tuh putus-putus Putus, pak harus putus-putus pak pak yamin ya putus-putus coba cari tempat ya ya pak ya putus-putus tadi oh putus-putus ya ya udah bagus ini ya. ya, ya. Kalau kencing manis kadarnya berapa ya, sih? Kadarnya seperti apa sih kencing manis itu yang, yang bisa dikatakan manis. Eh, dikatakan eh, apa tuh namanya sudah start gitu. Seperti apa sih penjelasannya kencing manis itu? Mudah-mudahan saya enggak? Ya, ya mudah-mudahan saya enggak kencing manis gula. Itu, ya silakan. Ya kencing manis itu keadaan apa? gula yang tinggi di dalam darah itu normalnya biasa di bawah 180. Nah, kalau antara uh, 180 sampai 300, kalau nggak ada komplikasi ya biasa-biasa saja. Ibu saya juga kencing manis, itu pernah berkisar 400, 350, nggak masalah. Kalau kencing darahnya sekitar 500 sampai 600, nah itu biasanya pingsan. Itu that kondisinya dulu nah terus kalau dia ada komplikasi nah itu biasanya uh, kena luka gitu ya kena luka membusuk ini ini, ini. Nah. tapi sete sepengetahuan saya kalau pasien sudah punya kencing manis dia sudah antisipasi dia sudah tahu kalau itu kan penyakit uh, menahun pasti dia sudah tahu lah cara dietnya kemudian ah uh, kemudian cara mengatasinya saya rasa sudah tahu gitu, oh, itu kalau menurut saya ya. tapi kecuali kalau ada komplikasi, biasanya kalau kencing manis itu komplikasinya ke luka, biasanya luka yang susah sembuh Pak nah, uh, untuk... Yamin, ya, apa bisa dirawat ya, ya. di rumah sakit itu ya, maksudnya kalau kencing manis begitu bisa secara inset ya, kalau, kalau nggak ada komplikasi, ya nggak juga Pak, nggak gitu juga ya. Iya, enggak, enggak juga kalau enggak ada komplikasi. Kecuali kalau ada komplikasi. Dan juga kalau kencing manis tuh enggak seperti jantung. Kalau jantung misalnya dia punya beban tekanan berat. Nah, itu kebutuhan oksigen untuk jantung. Kan makanan jantung itu kan oksigen. Kalau ada masalah berat, itu menyesak. Itu bahaya itu. Pak. Bahaya itu. Tapi kalau kencing manis, stres, hmm. ya paling uring-uringan. Itu aja. Kalau pengalaman klinis saya, saya, saya bicara ke pengalaman klinis itu uh, empirisnya apa di lapangan gitu, kayak gitu kalau orang kencing manis itu. Biasanya juga di, uh, cukup disuntik insulin. Uh, gitu. Nah, insulin bagus juga ya. Iya. Ya. Dan sekarang banyak untuk menurunkan uh, gula darah itu bisa dari pil, bisa dari insulin, dan juga ada dosis-dosisnya itu kalau Handi. Ya, silakan Bu Etik dari Kanada. Kalau orang sakit gula itu, sakit kayak diabetes itu, dia itu akan mendapat masalah, itu akan uh, dia akan uh, apa namanya? dia akan naik itu. Kalau dia makan makannya itu tidak teratur tapi kalau kayak gini kayak si KC ini dia, dia memang ada gitu loh di badannya tapi bukan yang berarti kayak beda sama kasusnya Pak Waloni beda itu jadi nggak ada ngaruhnya dia dia mau gimana gimana kecuali dia makan permen 100 kilo hari itu baru dia kolaps gitu loh jadi nggak sebenarnya nggak masalah itu nggak ada nggak ada hubungannya gitu loh maksudnya kalau Yus kalau Pak Waloni, karena memang ada jantung saat itu keadaannya seperti itu bisa jadi dia kena gitu loh bisa jadi. Tapi kalau dengan gula itu nggak ada hubungannya sama sekali, nggak 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 apa ya nggak relate ya Pak yang tadi bicara itu tadi Bapak itu benar itu pak relate. Baik Bu Epi, jadi di sini juga kita harus adil ya. Kalau memang penyidik menyetujui untuk dibantarkan berobat ke rumah sakit ya no problem, silakan saja karena apa sesuai dengan prosedur hukum itu tidak mengurangi uh, apa namanya nilai penahanannya nanti kalau ter di di pengadilan tetap aja gitu loh ya jadi nggak apa-apa mau dibawa ke rumah sakit ya monggo mau nggak nggak apa-apa kita jangan terlalu mengatakan uh oh, masa penyakit kayak gitu aja mau dibawa nggak apa-apa silakan saja gitu tapi menurut tadi keterangan medisnya oleh saudara kita yang kerja s eh, satu keperawatan juga Terus kemudian sering menangani pasien seperti itu di bangsal. Uh, itu kalau di bawah 500 tadi, ya mungkin masih bisa lah. Kalau salah puluh normalnya kan, ya wajar-wajar saja. Paling disuntik insulin apa tadi itu obatnya gitu ya. Terus kemudian kecuali ada luka bawaan yang uh, sangat fatal, ya mungkin kan berakibat susah sembuh. Sepertinya kalau gula darah tinggi itu gitu. Tidak ada hubungannya dengan penyakit yang lain seperti jalannya kurang seperti kemarin kan dibawa turun dari mobil tuh jalannya agak-agak pincang hmm. dikit gitu ya, itu tidak ada hubungannya dengan gula darah kan, itu yang kalau jalan pincang gitu ya Pak enggak ada ya? enggak ada lah itu, gak itu ada pincang dia ya. pincang, itu kan kecelakaan kan itu kecelakaan Pembawaannya dia. Hmm. jadi enggak nyambung gula darah tapi katanya. ini Mbak Andi mohon maaf yeah. ya enggak gak nyambung, enggak nyambung Mo oh, mohon iya. maaf, uh, saya cuma cerita masalah klinisnya ya klinis itu di lapangan pernah kan mendengar orang serangan jantung tiba-tiba mendadak, nah itu uh, biasanya itu, itu anu apa kalau mendapatkan tekanan-tekanan itu, apalagi ditanya-tanya, oh sama polisi, ya itu mau pengaruhi itu bisa itu. Karena nah, kalau itu penyakit betul jantung sekali. tuh enggak nggak boleh banyak tekanan, nggak boleh banyak masalah. Benar, gitu, itu kalau benar penyakit sekali. jantung, kita kan sering kan mendengar ada ada orang, oh tiba-tiba mendadak meninggal. Nah itu serangan jantung. Nah, itu bahaya. Itu beda. Kalau kencing manis, kalau kencing manis sepengetahuan saya, ya ibu saya juga kencing manis. Itu eh, pernah 400, 450 gula darahnya. Enggak apa-apa. Dan juga saya sudah antisipasi kalau gula darah tinggi, saya sudah ada insulinnya sebelum nah, mengkat dingin itu sudah biasanya tuh kalau sudah kencing manis sudah paham dia penyakitnya itu penyakit sudah hmm. lama gitu kan hmm. pasti sudah sudah paham kalau Betul. menurut klinis klinis tuh lapangan menurut di lapangan tuh kayak gitu kalau menurut saya silakan yang lain kalau ada yang berpendapat bang andi ya silakan lanjut lanjut aja bang andi masih ada ininya kalau nggak ada lagi ya ditutup aja udah ya, satu jam, jam kan sudah satu jam sudah. Oke, okay, oh, baik. Oh. Okay. Kalau udah kalau udah ada yang ingin menambahkan kita tutup saja. Jadi teman-teman pila di narasiar masing-masing mari kita sebagai warga negara Indonesia itu bersikap bijak. Jangan memberi komentar yang berlebihan di luar daripada sistem hukum di negara ini sekali lagi jangan memberi statement kalau nggak ngerti apa yang anda ingin ucapkan dan bisa ditertawakan publik dan bisa menjadi blunder seperti yang kemarin Ibu Uti dan kawan-kawan itu Kuhab mau dibawa ke Mahkamah Internasional bahkan dibawa ke PBB Al Quran mau dibongkar katanya di sana gitu loh ya ini sebenarnya apa ya emosional yang menggebu-gebu akhirnya apa blunder dan tidak ada hubungannya dan tidak masuk kategori Prosedur hukum yang berlaku di negara ini gitu ya. Sekali lagi ya. saya himbau kepada teman-teman semuanya bahwa mari berstatement dengan bijak, berstatement by data, berstatement sebagaimana akal sehat dan tentu ya waraslah sedikit gitu ya. Supaya apa? Eh, tidak dikatakan eh, asbun, asal bunyi gitu. Sekali lagi jaga diri kita dari Jeratan hukum hindari mengetik sesuatu yang bisa menyakitkan dan melanggar hukum. Hindari berbicara dan bisa menyerat Anda melanggar hukum. Artinya, jangan mau menegakkan hukum tapi melanggar hukum. Sekali lagi, serahkan kepada ahlinya. Dan teman-teman, sebentar lagi kami juga akan mobile kembali. Ini lagi stasioner di rest area Semarang, doakan kami supaya bisa bisa sampai ke Blora dalam keadaan selamat dan alhamdulillah saya sudah tidur baru bangun juga tadi Enggak enak badan minum obat alhamdulillah ngantuk tidur deh tuh gua mudah-mudahan selamat uh, di jalan ya melaksanakan amanah umat uh, sekarang gantian driver Pak Ian JCC tidur Mas Sugi tidur Mas Oji lagi nyantai saya sendiri masih ngocek nih saya akan buka kamera Memperlihatkan situasi seperti apa Tapi sorry aja Hanya untuk yang bertiga saja Saya buka dulu sebentar Ini dia Beliau lagi pada tidur Ini Pak Sugi tidur Saya juga Ini Mas Sia ya? Mas Ogi Mas Ogi lagi ngapain? Nah itu dia Nah sekarang ini daerah Semarang Bagi teman-teman di luar Jawa, Kalimantan, Malaysia, dulu, Kanada, dulu. dari Kanada, yang kangen Indonesia Ibu Epi, yang kangen dia Indonesia, <laughs> silakan kembali ke Indonesia. Oh. <laughs> Indonesia menanti. Bagi Ibu Aisyah yang ada di Australia, secepat pulang ke Indonesia. Beginilah Indonesia malam hari. Indonesia negara kaya raya akan sumber daya alam. Kembalilah setelah mempunyai ilmu di luar sana, Mari kita membangun bangsa ini sesuai dengan skill yang kita punya. Amin. Rencana ke depan, Handi Selebes kalau diizinkan, saya akan di sini membuka warung-warung kecil, jual pulsa aja deh, supaya nggak korupsi. Oke. Okay. <laughs> okay. Ya, jual pulsa nggak ada korupsi. Banyak yang jual pulsa situ, bang Andi hmm. Ya, kalau kamu ke sana di situ Bang Hadi ada ya? Bisa jual soto Makassar sini bisa. Nah, bagi Pak Mas Pul yang ada di Kabupaten Pempempe, Bang Hadi, Ada semua komplit di sini. Sebentar lagi kota, kita bisa jalan kota. Eh, <laughs> pempek. <laughs> <laughs> ada pempek di Pindang. sini komplit. Jalan kota. Warung Padang ada, harus jalan. Rendang, hijau, rendang hijau. Rendang hijau ada. Rendang hijau <laughs> <Sampai -Jual> ada. <laughs> Ini kenapa jadi jual makan nih cerita dari <silence> Enggak kan butuh gitu hiburan. Tutup dulu Bang, ditutup dulu Bang Dik. Biarin aja dulu enggak apa-apa. Oh gitu ya. Iya, cuman ya. yang jelas. Nah, jangan nanti kita ya. kan kita, saya kita open, menang. Saya, saya open kemis setengah badan ya. Okay. setengah badan okay. Masih yeah. tajusoh, Eh. Masih bayu tadi. Kenapa enggak sudah ngopi belum itu Bang Adik Ini pakai sandal jepit nih. Nah. No, no. no. Oke, okay. udah dulu yes. ya kali ya. Oke. Okay. Oke. Okay. bang Andi, bang Andi. Tadi ada ngomong-ngomong promo baju tuh. Oke, okay, yes. saya promo baju dulu dah. Ya, yeah, promo-promo Mas Oji, silakan. Oke, okay, untuk yang Ivan Villa yang ada di live chat, yang bila ingin melakukan pemesanan merchandise dari JCC, bisa hubungi saya di Tritung TV itu di, Japri, apa, di chat aja di situ. Nanti saya akan tangkapi. Aku udah <laughs> beli itu, <laughs> Wah, Lafa, si Fana Channel juga ada tuh merchandise-nya. Tuh, oh boleh-boleh itu dari JCC. Mm -mm. Aku udah beli, udah gitu aku selat kirim uangnya ke tukang kambing. Mm. <laughs> <laughs> ini ada contoh-contoh merchandise dari kita. Nah, ini sudah dipakai sama anak SMA, ini saladin, tunjukin dong yang udah yang udah pesen. Oh. Ini jaket ini dari uniform kita PDL ya? Iya uniform. Yang sonya, mana? sonya mana yang sonya? Ini ada. Ah, sonya Denova. Desain ah, desainnya ini show. custom. Kapan saya dikirimkan itu busonya? Ya eh? aku jangan ya supaya jangan ada kembarannya. Oh iya. Kapan aku dikirimkan busonya? oh ini seragam JCC yang dipakai Tinggal sama ah, ya, basugi Mbak Mbak sudah dipakai ini perlihatkan aja yang punya aku Pada oh, sugi baru baru tuh hari dipakai ya. oh ya untuk harga custom lengan pendek itu m What? sampai xl itu sekitar satu jangan sebut harga ya yang sebut harga ya. nanti intern. Boleh dong, siapa tahu G, G, G. kiri kiri WhatsApp, G. WhatsApp, by WhatsApp ya. kiri lagi by WhatsApp. terus terus kiri kiri itu kanan itu kiri mundur mundur oh, udah kayak ibu ibu yang nggak tahu nah, ya ini kita udah kerjasama dengan SPBU ya JCC dan SPBU <laughs> warna merah wow. ada ini bang ada 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 desainnya ada ini ada ini ada desainnya bisa dipilih warnanya Ivan Villa Tafadol ini adalah uh, uniform. uniform jamaah semua jemaah bisa pakai. Tafadil. Kalau hoodie hmm. kurang apa ya? Oh, itu kan slipper, slipper hoodie. Slipper hoodie itu bukan ya? ini Ada contohnya. Punya kaum beda itu. Jadi ini sliper ya? Ah, ini, uh. ini dipakai saladin. Itu yang dijual anaknya atau jaketnya tuh? <laughs> <laughs> jaketnya <lantang>. Kelihatan jaketnya. Tas <laughs> apa mana Oji? Ah, kenapa Ibu? Taos MSC mana? Eh nah, nanti saya gitu dulu ya. Saya belum masuk Mas ke, ke Instagram saya sih. Mas Oji. Siap. Aku udah ketemu orangnya, ternyata itu tukang oh, kambing. Kita, kita tutup dulu ya. Kita tutup tutup tutup. Ya, oh, tutup. Oh, Oke, okay okay, baik. Terima kasih Pila yang ada di live chat. Tadi di, itu, disudahi dengan merchandise dari JCC. Uh, semua teman-teman di kuantitas dimanapun Anda berada. Oh iya, dimana. Bang Hadi, nanti sebelum kita tutup, <laughs> tadi untuk pelaksanaan pemancingan air yang akan kita lakukan nanti pagi ini, saya kasih buktinya dulu ya. ya itu silahkan. sudah standby di tempat kita. Nggak banyak teori langsung action, itu adalah prinsipal dari JCC. Oke, ini buktinya ya. Ini udah disiapkan oleh para pekerja akan dikerjakan nanti pagi. Ini suaranya suaranya double, Ji. Ya, soalnya Bang La, Bang ya lagi tidur, lupa dimatiin. Ya udah, lu, lu, lu keluar dulu dari mobil. Oh, gitu. ya? yang murahnya nandar. Ji. Aduh, harganya 4%. berapa, Ji? Kenapa? Harganya berapa lengan panjang berapa lengan pendek berapa? Oke untuk yang lengan pendek itu sekitar iya, iya. 115. Belum ongkir, ya. belum, ongkir, belum ongkir ya? Belum ongkir. Belum ongkir belum eh, ongkir. Kalau ongkir ke oh, kanada oh, oh, eh, saya tekor eh, dong. Eh, eh, jangan, <laughs> jangan jangan dagang masalah di sini ntar lu. panjang lengan panjang. Lengan <laughs> <laughs> panjang itu saya 30. Tertolong saya tutup dulu. Habis okay. itu internet itu. Oh iya, lu bagi teman-teman. Nah. Sebentar, saya tutup dulu ya. Bagi teman-teman ambil lah, yang mau miliki untuk merchandise ini hubungi JCC. Silakan nomor teleponnya Mas Oji bisa disebutkan saja. di Terhitung TV aja. Di Terhitung TV atau hubungi di Japri di, di situ di chat. Ya, saya ulang kembali di sini menarasiannya ada si panas Channel, ada Islam jurnalis muslim, ada pejuang tauhid. Salam akal sehat yang JCC Kar official saya Handi Selebes. Di ya, Nova. Nova. Sipana, Sipana. Siapa Sipana. Sipana. Sipana, Sipana mau apa channel? Salam akal sehat. Salam ya. sehat dan lain-lain. Di Nova, Nova. Terima kasih. Den Nova channel udah. Denova <laughs> Nova, oh, Nova channel. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Agar tidak ketinggalan debat-debat uh, atau video-video selanjutnya. Terima kasih atas atensinya semuanya. Saya Hanis Lebes. Dari area. Semarang melaporkan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.